Panglima Pajaji meminta maaf kepada Panglima Jila. Panglima Pajaji mencium tangan Panglima Jila. Lawan keras pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia ini untuk tidak memaksakan dan melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan. Apapun alasannya, apapun ceritanya, apapun mau, jika masih, kalian siap-siap. Akan kalian lihat-lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Depannya itu apa yang akan terjadi. Ingat baik-baik pesan saya. Dan untuk seluruh dayaku, Amelena, musuh kita ke depan mata. Dan untuk dayak-dayakku yang tidak tahu, dia. Biarkan mereka paksakan ikan itu. Biarkan mereka. Tangan-tangan besi itu memaksakan kehendak ambisius mereka. Biarkan. Biar mereka tahu. Dengan setulus hati saya, dari rambut sampai ujung kaki, bila mana ada perkataan saya yang menyakiti ataupun menyindir hati saudaraku, dayakku, sangat mencintai dan aku bangga-banggakan yang ada di tanah Kalimantan ini, Pulau Mas Pulau Neunti, saya tidak bermaksud menantang ataupun menakut-nakuti ataupun membuat gaduh ataupun membuat rusuh. Bila mana ada saudaraku yang tersinggung atas perkataan saya ataupun ucapan saya, pernyataan sikap saya, dengan setulus hati, dengan segenap jiwa dan raga saya mohon maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekian dari saya, Adil Katalino, Pacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, 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 arus. Lawan ketidakadilan. Dayak maju, Dayak hebat, Dayak bermartabat. Terima kasih. Orang Dayak yang kena kriminalisasi saya keluarkan, saya bantu. Perusahaan-perusahaan yang merampas hak Dayak saya bantu di beberapa provinsi semuanya. Peladang saya keluarkan, orang Dayak tidak bisa peladang. Pak Effendi Buhim, orang menghina Dayak, Lutfi Holi, saya keluarkan, saya hukum. Apalagi Kades Kinipan, iya, yang dikriminalisasi saya keluarkan. Apalagi di Toho sana 33 orang dipenjarakan, saya keluarkan. Di PT Gal saya keluarkan. Apalagi di PT Mis, apalagi di Kalteng, sudah tidak terhitung perjuangan saya sama orang Dayak. Saya jadi ke anak-anak Dayak, jadi polisi, jadi TNI. Apa yang kurang? Saya minta dengan orang-orang di sana, di Kalimantan, kami orang Dayak. Saya sampai kapanpun, siapa yang mengkriminalisasi orang Dayak, siapapun yang tidak baik dengan orang Dayak, saya akan menjadi depan. Mau orang ngomong apapun di sana, saya tidak peduli.